Bencana banjir bandang yang melanda Aceh Timur sejak hari Jumat 31 Desember 2021 hingga Sabtu 1 Januari 2022 semakin parah. Sejumlah warga yang sempat terkunjung banjir terus dievakuasi ke tempat yang aman dengan menggunakan rakit bambu. Air yang semakin meluap membuat evakuasi korban banjir terhambat. Korban banjir dievakuasi menggunakan rakit bambu. Ketinggian air di sejumlah titik kini mencapai 2 meter lebih dan mengalir deras. Hujan gerimis dan cuaca mendung semakin membuat warga panik. Arus pengungsian diperkirakan akan bertambah. Hingga hari kedua banjir, belum diterima laporan adanya korban jiwa. Namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Selain itu, binatang peliharaan warga seperti sapi, kambing, ayam, dan lainnya tidak diselamatkan dari musibah banjir ini. Ribuan jiwa korban banjir ini mulai mengungsi sejak pada hari Jumat sore, 31 Desember 2021, setelah rumah mereka terendam banjir sejak Jumat pagi. Arus pengungsian diperkirakan terus bertambah. Berdasarkan data sementara dari BPBD Aceh Timur, sedikitnya 11.103 kepala keluarga terkena dampak banjir. Sedangkan 1.779 kepala keluarga atau 2.751 jiwa masih bertahan di lokasi pengungsian.